Nah, buat kalian yang merencanakan liburan bareng sama keluarga, jangan lupa bawa alat yang satu ini. Tinggal dicetetin, tuh dia udah berfungsi sebagai pemanas. Jadi kalau teman-teman itu punya bakpao nih, itu bakpao. Kemudian teman-teman punya dimsum nih. Jadi aku tadi ngicipin, larisin dimsumnya. Punyanya kedai kopi Lelana. Terus sekarang mau aku kukus, tinggal aku masukin kayak gini. Terus nggak lupa dong bawa alat-alat nih, bisa kupas buah, kemudian bisa tuh manasin dimsum. Nah, kalau sudah langsung kita tutup. Terus kita tunggu sampai dia matang. Manda, emang bawa kayak gini worthy? Worthy banget. Ini tuh bisa untuk manasin. Kalau teman-teman bawa baby atau bawa baby yang besar gitu kan, kayak kita hobi ngemil, bisa untuk manasin dimsum. Terus kalau teman-teman udah terlanjur beli bakpao terus masih kenyang, terlanjur pesen-pesen apa namanya yang ungkep kayak gitu-gitu, ini buat manasin bisa. Dia lapisannya tuh teflon, jadinya kalau airnya udah nggak ada, nggak dipakai untuk ngukus gini tuh. Gak sabar ya. Itu dia masih bisa banget dipakai untuk apa namanya manasin gitu. Jadi ini worthy banget. Terus besok nih aku bawa karena mau tak pakai untuk bikin minum. Karena suka tongji. Selamat mencoba. Nah, ini kurang lebihnya udah dimsumnya udah matang. Terus habis itu kita tinggal matiin aja. Cukup. Terus kita ambil garpu. Kita buka. Wow. Beneran panas kan? Terus kita bisa icip. Nah, caranya tinggal kita taruh di tuh, tutup kayak gini. Kenapa? Karena setiap kali bepergian itu jangan lupa bawa kayak gini nih. Tuh, jadi kita udah bawa aman kayak gitu. Terus habis itu tinggal kita icip. Nunggu sampai nggak dingin, nggak panas. Wah, yummy banget kayaknya. Kedai kopi Lelana.